permainan sasapian. Jadi berasal dari kata sapi, artinya permainan yang menyerupai bentuk sapi. Jadi permainan ini terbuat dari material-material yang tentu ada di lapangan ataupun ada di luaran, bentuk interaksi anak-anak di masyarakat Sunda itu dengan alamnya. Mereka melihat sapi, maka kemudian meniru bentuk sapi itu ke dalam bentuk-bentuk yang menyerupainya, meskipun tidak persis sama, tapi mereka bisa memainkannya. Bentuk sasapian ini terbuat dari pelepah kelapa yang sudah dikikis, diambil lidinya oleh orang tua, biasanya dibuatkan sapu atau sapu lidi, dan kemudian sisanya batang yang besarnya kemudian dipotong dan kemudian diberi tanduk dari batok kelapa sehingga menyerupai sapi. Mengenai itu, nah di masing-masing wae temen masing-masing ngomongnya di tempat itu aja, tempat khusus itu non istilahnya tuh kegaduhan masing-masing, dan itu aja istilah diadukeun itu temen digusur gitu lah. Kira-kira diadukeun mah da tanduk lagi na batok atau ada bakar itu maka kerajinan lah. Bentuk sasapian inilah bentuk interaksi visual anak-anak dengan alamnya. Tentu saat orang tua bersama orang tuanya ikut ke sawah, kemudian mereka akan bermain mengisi kekosongan waktu, kemudian ataupun saat orang tuanya sedang membuat sisa-sisa dari pembuatan sapu lidi, kemudian lidinya diambil, daunnya digunakan untuk permainan yang lain, permainan empet-empetan atau permainan jenis-jenis anyaman, kemudian lidinya digunakan untuk sapu lidi, dan kemudian batang dari bilah kelapa, daun kelapanya kemudian dibuat untuk permainan sasapian. Bentuk sasapian ini ada dua jenis yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Ada yang beriringan bersama, mereka menggunakan jalur seolah mereka berjalan pergi ke sawah atau ke kebun, tetapi juga bisa digunakan oleh anak-anak seperti beradu ini. Seperti beradu dan kemudian ditarik bersama-sama siapa yang kalah dengan patah tulang patah tanduknya ataupun dengan pecah dari bilah depannya gitu. Nah, itu juga bisa dimainkan dengan beberapa jenis cara bermain. Tetapi yang paling umum memang mereka akan menggiringnya bersama, kemudian menariknya bersama sampai ke tujuan yang mereka akan capai, misalkan baik itu pergi ke rumah, ke kebon, ataupun ke sawah. Nah, inilah bentuk kreativitas anak-anak di masyarakat Sunda pada zaman itu ataupun pada zaman sekarang yang masih banyak dimainkan juga ketika menggunakan material-material sisa dari yang ada digunakan untuk permainan.